Kembali lagi bersama saya Mirjana di channel MJN. Oke, kali ini saya akan mencoba ya, dengan kondisi saya yang seperti ini, saya akan coba gameplay untuk mod Yu-Gi-Oh! Forbidden Memories lagi ya. Saya nggak jamin ini bakalan tiap minggu atau dua kali seminggu ya, saya tidak bisa pastikan ya, tapi ya udah kita coba aja ya, yaitu Grace Format ya. Langsung new game. M J N. Kenapa saya main mod ini tuh karena saya tertarik ya sama prinsipnya ini, link summon XG sama synchro. Fusion kan sudah biasa lah ya tuh di game ini. Nah kalau fusion itu udah biasa, nah saya tertarik sama ininya, XG link sama synchronya ya. Project John lah. Kita save dulu. Oke, kita restart emulatornya ya. Oke, sudah di reset ya emulatornya. Kita lawanin dulu ya. Honda tapi bukan motor ya. Duel. Save dulu. Nah, kita lihat decknya ya. Tertinggi Dark Magician ya. Terus Ugir Fried Red Eyes ya. Saya lupa namanya. Retro. Oke. Ini Fablet itu ya, saya lupa lagi. Ini Magician Girl kah? Oh ya. Apa ini? Sama aja. Ini Magician Girl juga. Oh, dua berarti ya. Oke. Udahlah ya, kita cek magicnya. Ini bukan Regeki ya. Sword. Oh, kayaknya wajib ya dua ini. Kita pasti dapat ya. Oh, wajib sih. Apa ini? Timaeus. Timaeus. Oh, dapat starter ya. Mantap. Aduh, kurang jelas bintangnya. Ini satu, ini dua kayaknya. Udahlah, kita buang-buang aja dulu. Atau bisa dua-duanya dulu deh. Oh iya, bisa. Jadi sama-sama bintang dua ya. Sekali ya, ini apa? Nah, kita buang-buang aja ya. Tentu saja Dark Magician-nya jangan ya.
kita ada, jangan sampai defense ya. Oke, ini hutan. Ini itu buang aja ya. Ini apa nih? Ini dragon, oke. Sama ini ya. Jadi red eyes. Red eyes apa ini? Dark magician the dragon ya. Kalau nggak salah itu namanya sih. Bagus kah? Ini. Oh, ini Sylvian ya, kalau nggak salah. Sama Sylvian bisa jadi 1800. Nah. Kalau ditambah level 1 lagi, jadi yang 2000 itu ya, Drytron. Jadi mending nggak usah ya, jadi defense 2000 ya kalau nggak salah. Salah lagi. Kita serang Goka dulu. Ini apa Goka kah? Nggak tahu apa itu ya. Ini level 2 kayaknya. Iya. Oke. Ganesha kah namanya, punya Fablet itu ya. Saya agak lupa ini attack-nya 1600 apa 1800 ya. Pokoknya segitulah ya. Lebih serasa urus ke satu. Ini level berapa sih? Coba aja lah ya. Terlalu bisa. Level 2. Tidak ada. Serang ini dulu aja. Satu kan, ini juga level 1. Jadi Drytron keserang ini. Oke, level 1, level 3,
Level berapa? Level 3 juga kah? Kita coba ya. Oh ya, level 3 ya. Mirage Stallio. Coba pakai ini ya. Aleh. Oke. Pteranodon. Ini apa sih, salpen? Saya tidak tahu namanya apa. Pakai pteranodon aja. Oh, kirain. Udah lah ya. Udah menang belum sih? Udah ya. Oke. Dapat D. Udah record kan? Oke, udah. Anzu ya. Dek apa kira-kira dia ini? Ini kalau nggak salah saya pakai drop 1 ya. Dapatnya school servant. Sebenarnya school servant ini masih kurang kepake ya. Ya udahlah, kita masukin aja. Masuk lagi. Lebih seperti Pteranodon. Skip. Kok skip sih kita? Yang ini kita keep ya. Level besar. Enggak ya. Buang dong. Apa udah Mirage Stallio? Level 1. Tidak tahu level berapa itu. Belum bisa. Kaget saya. Timaeus ya, kartu yang sama nggak bisa ya kita fusion ya. Apa tuh tadi? Mantap, udah keluar. Sama tim Mayu saja kali ya. Katanya sih bisa. Oke. Ya, tapi saya penasaran ya, itu tim Mayu magic apa equip ya? Udah, nanti aja lah ya. Mirage Stallio. Oh, defense ya. Ini aja. Kena damage. Retron serangin aja. Oke,
satu. Kok masih seger kah? Kayaknya iya. Apa nih? Oh, baru satu ya. Ini kan baru satu. Enggak salah. Buang aja ya kalau gitu. Ya kayaknya tak menguji negara ya. Kayaknya di dark hole dong. Oke. Ini sama dragon ya. Salah dong. Udahlah. Aduh, salah saya. Jimmy out ya. Kok salah ya? Dia pilih Mercury kah? Dia punya apa? Nah, kunci aja dulu. Waduh. Aja kalau gitu. Summon ini dulu. Oke. Kita ke dalam misternya ya. Ini Triceratops. Untuk Pteranodon aja. Coba serang ya pakai ini. Oke. Sebelumnya. Wadidaw. Jadi Dark Magician. Dan pakai Gordon start pertama berarti ya. Dia pilih Thanos kah? Satu. Ini lu adalah satu kan. Oke. Pilih ini ya. Kartunya sama sih. Oke. Oke, menang ya. Ah, saya lupa lagi namanya ini. Dapat apa ya, dia lagi enggak salah sama aja.
Pteranodon. Tuh. Buang-buang aja dulu. Mainnya Tossed Dragon ya. Tangisap-tangisap-tang gitu ya. Oke. Ke satu. Dia pelimun, nggak pingsan lagi. Tapi Sun Dragon punya moon. Oh, diubah ya. Apa tuh? Sun Swordman kah? Ini level 2. Salah saya. Apa yang dasar? Bentar. Apa ini? Oh, berapa apa ini? Bodo amat lah ya. Ntar, kami pastikan lagi ya. Ini bukan ini ya. Sama ini. Enggak bisa ya. Why? Jadi pemagusnya ngejorong. Wah, jadi buang. Kalah kayaknya nih. Apa trapnya dibuka? Oke, kalah ya. Gigi mana lagi tu kan? Dah, kita position dulu. Satu. Penasaran ya. Oh, refleksi apa? Pteranodon. Kan. Nih.
Uranus ya. Ya kayaknya Traveler ya, ya kan. Ini adalah Mystic Swordman. Levelnya namanya. Bisa nggak sih? Oh bisa, oke. Kaget saya. Keren nggak bisa cuy. Ya, jangan defensinya nol soalnya. Apalagi ini. Bentar ya, ini level 4 level 6 level 4 lah. Bentar, suruh serang ya, suruh 900. Oh iya, nggak bisa ya. Ini Magician Gerkan sama ini. Heran saya. Kita regeki aja kah? Ini regeki langsung sih, cuman udah punya level up ya. Yang saya khawatirkan defense-nya berapa cuy? Udah lah. Kesal gua. Sebenarnya kurang 2000 ya kalau mau langsung damage 8000 kan, kurang kan. Lah menang, belum dong. Ini tinggi level 2 kah? Ya level 2. Coba lihat dia. Oh, udah menang. Ada. Oke. Otogi tadi ya, lupa saya namanya. Otogi Ryuji. Apa ini? Apa? Ah, Odoyon. Ada Ignister.
Gila, dapat doyong. Nah, level 1 ya, lumayan sih. Kita ganti mana petit teranodon ini. Salah. Kan. Ini kebanyakan baby serasaurusnya. Oke. Lumayan meskipun cyber di level 1 ya. Buang-buang aja dulu. Satu. Kita pengusen. Level berapa sih? 3 atau 4 itu. Coba ya, coba dengan sama ini. Kayaknya beda deh. Tidak salah saya. Coba iseng ya. Sekarang pakai ini. Itu. Ah, nggak tahu saya. Serang dong. Oh, 2000. Attack-nya 2000 ya. Baby Serasaurus. Kalah Morning Star ya. Oh, sendong apa tuh? Lah. Please. Ini lebih bahkan. Ya betul ya. Coba manja kayaknya tinggi-tinggi ya dia ya. Astagfirullah, oke. Enggak, saya enggak perhatikan loh. Guardian Star-nya tadi unggul. Main serang-serang aja. Tapi alhamdulillah berhasil ya. Ini equip ke magic ini. Apa ya? Saya takut ini magic. Saya lupa lagi ya, magic apa equip sih? Udahlah, nantilah.
pengen pakai trik itu gitu biar bisa nyerang dua kali gitu loh maksudnya ya. Ya udahlah, kita ini aja langsung. Salah kan? Salah. Oh, benar. Benar. Apa sih? Bukan. Saya kira itu. Unggulkan. Oke. Oke. Nah, serang-serang aja. Seribuan ya, udah nggak usah. Kaget saya. Oh, ritual bis ya, baru sadar. Dia level 4. Kalau udah hancur deng. Oke, menang ya. Lanjutkah? Kayaknya baru berapa menit ini. Bahkan belum ini. Oh, masih ada mukuba ya. Lah, dia lagi. Ke defense aja. Oh, udah main sinkro ya dia ya. Itu Fablet ya, yang level 4 kalau nggak salah. Aduh, lupa cekur dengan sekarnya lagi. Oke, ini coba. Oh, Pluto skala dong. Bentar, dia Pluto sama Moon ya. Enggak salah lihat. Udah. Ah, mending defense sama aja. Itu. Oh, tuner-tuner dia ya, main tuning-tuning ya. Udahlah, apa saya buang? Dia tuning-tuning. Oh, ditambah tadi. Gak sadar saya. Kita coba. Oh, berarti Mokuba banyak tunernya. Apakah dia ngedrop tuner-tuner juga?
apalagi nih. Saya agak kurang jelas ya. Ini itu, wah saya nggak jelas tuh, maaf, sorry ya. Apa ini? Udahlah, para gitu dulu. Salah sih harusnya, saya itu dulu. Kebalik. Ini kan ngunci dulu ya biar ngumpul monsternya gitu. Salah, hampir aja. Saya lupa kartu yang sama nggak bisa dipusen. Bikin rame aja tuh arenanya. Bentar ya. Oh itu ya. Oke. Tinggal summon ini ya. Iseng kah? Entar kalah. Kalau bukan trap lah. Set. Oh, sama lagi. Ya udah lah ya. Usen. Kemudian kita serang ya. Di apa itu? Kurangin dong. Wah, sem. Lagi tinggal udah hilang lagi. Kalah udah. Fix kalah. Oke. Sampai mau baja berarti ya. Doyon. Thunder Dragon dong. Hari juga nih mau kubah ya. Colossus ya kalau nggak salah. Thunder Dragonnya. Dan bilang ada Titan juga di sini. Pelan-pelan mainnya. Itu dong, banyakin monster. Biar dihapus kalian. Langsung. Waduh.
Epic Nester ya. Oke, 2300 ganti harusnya. Kalau etek aslinya ya. Waduh. Bisa nggak kepikiran ya. Ini emang khususnya ini sih doyon ya, Epic Nester itu. Apakah sama art atau bagaimana ya, saya nggak tahu. Apalagi oh, horse frame ya. Kedua. Lihat pilihnya enggak punya dia kaya, kenapa Neptune anjir. Kalah lagi aja. Udah kalah udah. Aja kali ya. Akhirnya menang ya, sorry lupa tadi ya, gila berkali-kali duel cuy. Udahlah ya,
Jonouchi. Perlu farming ya. Pasti sih. Sama Yugi ya. Sama Yugi. Udahlah ya, yang penting udah ini kita siap dulu, intinya itu ya. Mungkin saya tidak akan lanjut dalam misal 1 minggu 2 kali itu, mungkin tidak ya. Oke ya, mungkin itu dulu untuk video kali ini. Terima kasih sudah nonton dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.